Pasca dilantik Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melanjutkan silaturahmi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Setibanya di Markas Besar Angkatan Darat, Kapolri disambut oleh KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa. Setibanya di Markas Besar Angkatan Darat, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo diajak berkeliling oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa. Ini merupakan pertemuan resmi yang pertama kalinya sejak Listio Sigit dilantik menjadi Kapolri. Semoga masyarakat betul-betul bisa memanfaatkan masker ini karena COVID-19 ini semakin meningkat. Mana? Pakai sekarang. Satu aja buat cadangan. Kami dari pernyataan. Mohon maaf pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan merupakan Pangdam Jaya dan Kapolda yang membagikan masker secara gratis kepada warga.